Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Murakat Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas iDrop terbaru 2023 yang pastinya gratisan. Di sini saya membahas dari iDrop mining yang pastinya membayar, dan tapi buat kalian yang mau mining, pastiin check-in setiap hari, mining setiap hari. Ini buat garapan mining yang mudah banget, gak perlu capek-capek untuk kalian daftar sini situ, cukup mining setiap hari dan undang teman. Itu bisa dituyo juga menggunakan dua handphone, menggunakan aplikasi Islam maupun aplikasi-aplikasi lainnya untuk mengganti IP kalian dan menggunakan VPN. Jelas ada mining-miningnya sudah cair, Gip MX Queen yang dari Korea tersebut, Corn Mining sudah cair juga, dan banyak-banyak lagi mining-mining yang saya kasih kalian. Itu perlu kalian grab ya Om. Ini sudah saya bahas di bagian grup saya OM ini, dan yang garapan sekarang itu masih saya garap adalah garapan Gip Queen. Ini masih bisa mining. Buat tutorialnya saya kasih tahu lagi yang terbaru. Dan yang hari ini yang saya bahas adalah satu si mining Neo iDrop, rewardnya itu token UX ya. OpenX atau UX di sini adalah Revolution Trading Protocol yang pastinya di sini gratisan dan bisa kalian mining. Ini kayaknya nih dari Project Core ya. Di sini gampang banget. Ini ada install aplikasi, login, klik project, pilih OpenX, pojok atas partisipasi iDrop, klik daily dan dot gitu doang. Saya akan bahas beberapa aplikasi mining yang perlu kalian maksimalkan sebelum nantinya malah end. Di sini ada BTC Slop Invit. Di sini kalau kalian menekan linknya pun sebelah tekan aja langsung ke bagian Chrome. Itu sediain langsung sellingnya buat kalian yang mau garap. Di sini nih lah satu si iDrop gratisan di seluruh dunia. Puluhan juta pengguna 200 negara lebih partisipasinya. Dapatkan dan mulai iDrop. Di sini kalian bisa masukkan dari alamat email kalian, dan di sini saya telah menyetujui kebijakannya dan berikutnya. Setelah itu nanti dia akan mengirimkan email atau verifikasi email yang di bagian Gmail. Itu kalian cek aja di bagian Gmail itu sudah diberikannya kode verifikasinya. Nah, di sini ada registrasi 1C. Di sini kita langsung salin aja di bagian dari email verification. Nah, saya salin. Dan saya langsung tempelkan ke bagian dari Satoshi Global Free iDrop. Saya tempelkan langsung di bagian ini dan saya langsung berikutnya. Kata sandi login kalian bisa buat dan pastiin kata sandinya itu lebih aman kalian buat, dan sebarkan ke tempat-tempat lain ya. Nah, setelah itu kalian bisa tekan aja unduh dari di bagian Google Play maupun dari Androidnya langsung. Jadi saya langsung tekan di bagian unduh dari Google Play. Di sini sudah ada Satoshi aplikasinya. Jadi aplikasi ini kalian bisa langsung aja untuk download aja, dan cukup 23,89 MB doang dari aplikasi Satoshinya ya. Nah, setelah itu saya langsung aja untuk membuka aplikasi Satoshinya, dan di sini akan muncul seperti ini, Satoshi Mysterious ya. Di sini kita tekan di bagian dari Mi dulu ya. Kita login dulu. Kita sudah membuat akun dan sudah membuat password juga di bagian web tadi sebelum kita menut aplikasinya. Kita masukkan email dan password kita ya. Nah, sudah saya buat semuanya dan saya langsung cobain login dari aplikasi Satoshinya. Dan di sini sudah saya masuk ke bagian dari Satoshi iDrop tersebut. Kalau sudah seperti ini, kita tekan langsung di bagian project dan kita tekan langsung di bagian dari OpenX ya. OEX ya di sini ya. Tekan satu kali dan kita tekan di bagian partisipasi iDrop dan kita tekan di bagian charge di sini. Dan kita pilih negara kita, negara Indonesia, dan kita konfirmasi. Nah, successful. Sudah seperti ini akan muncul plus start the iDrop freeze. Jadi kalian bisa tekan aja di bagian start iDrop freeze dengan menekan verifikasi dan start verification. Di sini kita press wajah kita dulu ya. Di sini kalian ke tempat terang dulu, jangan sampai gak ke tempat terang ya. Nah, di sini saya sudah ke tempat terang dan saya izinkan press muka saya untuk verification, dan kita langsung arahkan ke bagian layar. Nah, dan dia langsung verifikasi the robot. Nah, kita verifikasi langsung muka kita. Setelah itu kita langsung kembali lagi. Nah, tekan di bagian start. Oke, successful, kita partisipasi ya. Nah, setelah kita tekan di bagian start tadi verification iDrop, di sini akan muncul waiting for iDrop. Kita tekan lagi bagian project dan tekan langsung di bagian participation, dan successful untuk partisipasi iDrop-nya.
Di sini kita sudah melakukan di bagian partisipasi dari airdropnya, ya. Nah, kita bisa claim hashnya di sini, kita claim benefitsnya. Nah, gitu ya. Jadi ini akan muncul dari di bagian mining. Nah, kita claim hash lagi. Kalau sudah seperti ini, kita sudah mengklaim daily ya. Jadi itulah untuk cara melakukan start airdropnya. Jadi di bagian menu home ini di airdropnya, waiting for next round B process. Jadi ini masih proses ya. Nah, di sini dompet UX-nya kita akan mining di bagian asset yang terbaru gitu. Masih proses. Nah, kita bisa klaim-klaim juga nantinya di bagian sini. Nah, gift card, hatch card ya. Jadi intinya di bagian sini kita sudah mining, dan di sini juga ada partisipasi test coin TSA, kita bisa ikutin juga, nggak ada masalah. Semuanya kita bisa mining. Nah, setiap harinya ya. Yang lebih penting yang viral tuh ini ya, OpenX UXI itu ya yang kalian bisa mining. Ya gitu, ikutin aja, nggak ada masalah. Jadi mining aja setiap harinya yang saya share ke kalian gitu. Jangan sampai gadi mining. Jadi di sini masih proses, semuanya saya aktifkan dari O ini, TCA, TCB, TCC, yang penting ini OEX ini ya. Masih proses gitu. Nah, jadi buat kalian yang mau mencari referral, kan bisa ikutin di bagian copy. Ini ada invite teman, bisa kalian copy untuk mencari teman kalian untuk bisa bergabung ikutan mining, untuk menebakkan persinan dari mining kalian atau kecepatan dari mining kalian. Jadi setiap kalian undang kalian teman kalian mining, kalian akan mendapatkan kecepatan hash juga kayak gitu ya. Nah, ini akun saya, dan saya sudah verifikasi wajah saya. Jadi satu akun tuh satu wajah ya. Jadi ada beberapa orang, mungkin satu keluarga itu misalkan ada 4 orang, itu kalian bisa membuat aplikasi sekitar 4 aplikasi. Cuma hati-hati aja ya, harus lebih enaknya kan menggunakan device atau HP yang lain gitu untuk mining tersebut. Nah, jadi kayak gitu untuk cara ikutan dari OX nya ini masih waiting for next round selanjutnya, ronde per round. Ini artinya untuk menunggu ronde selanjutnya gitu ya, masih proses, tungguin aja, dikarenakan saya sudah mengikuti juga dari partisipasi yang tadi. Gitu doang ya, itu mengikuti tim bisa tekan di bagian trim reset dan kalian copy di bagian sini untuk mendapatkan di bagian referral gitu. Jadi aplikasi-aplikasi mining yang saya kasih ke kalian dari awal sampai akhir ya, pada tahun 2022 sampai sekarang, jadi dari Bondex, APP, UM, Satoshi, dan Gapcoin tersebut, itu wajib kalian garap dan mining setiap harinya. Jadi saya harap kalian mining apapun, kayak Exchange FX kemarin dari Korea tersebut sudah cair, ada beberapa akun yang sudah cair puluhan dolar sudah mendapatkan kita ya. Jadi ada Bondex sekarang dari mining tersebut, ini masih berjalan. Jadi buat kalian yang mau garap, silakan garap ya. Link referral ataupun link buat pendaftaran saya kasih ke kalian. Nah, ini dari Bondex, dan yang selanjutnya dari Avivo. Avivo ini kalian yang sudah garap sudah ya, kalian bisa garap sekarang, ataupun yang belum boleh digarap. Ini kita bisa mining setiap harinya buat tim itu untuk menambah dari kekuatan dari mining kalian. Nah, ini dari Cahaya Glad tuh, bisa kalian gabung juga dari Batu Ajaibnya, ini sudah bahasa Indonesia. Nah, jadi garapan dari APP ini bisa kalian garap juga ya. Nah, dan juga dari APP ini sudah saya jelasin, dan dari di bagian UM ini juga bisa kalian garap dan bisa kalian maksimalkan. Nah, jadi bisa kalian maksimalkan juga dari UM ini ya. Nah, mining juga setiap harinya. Nah ya, ini ya, kan mining juga, dan juga Bondex, APP mining, Satoshi, dan Gapcoin yang terakhir ini juga kalian mining. Jadi saya langsung review ini satu aplikasi terbaru dan juga aplikasi-aplikasi yang menurut saya bagus digarap. Juga dari Gapcoin ini masih bisa di mining, bisa tekan di bagian yang paling tengah ini, dari di bagian e-wallet kita untuk withdrawnya ke bagian sini. Untuk withdrawnya kalau sudah saya capai, saya akan withdraw di bagian ini. Ini masih ketutup ya, ini bahasa Korea ini gak bisa diubah, ini dari bawaannya langsung ya. Jadi Gap itu lumayan bagus. Nah, awal dari Gap MX itu, dari aplikasi ini awalnya berubah menjadi aplikasi Gap. Ini sudah gak aku pakai dan berubah menjadi Gapcoin. Nah, ini ada sekitar 4-5 aplikasi
dari Satoshi, UM, APP, Bondex ini masih bisa digarap gitu ya. Jadi kalian bisa masih makan, jangan sampai gak dimasih makan. Nah ini dari Twitternya langsung juga dari Satoshi-nya, yang dimana yang tadi saya sudah garap dari OpenX-nya ini langsung. Nah ini ya, ini 18 jam lalu dia bilang ke kita bahwa di bagian sini telah resmi pindah ke domain baru kami, OpenX, dan kami juga bersiap mengeluarkan aplikasi soler kami. Nanti pembaruannya akan diterima kasih di dukungan Anda. Ini akan berpindah sendiri kayaknya ya. Oke, ini pasti pastinya itu main bagus juga ikutan ya, jangan sampai ikutan dari pre-mining Satoshi tersebut. Nah, ini 13 April yang lalu dan banyak juga teman-temannya sudah review YouTuber-YouTuber lainnya. Nah, kami sangat senang mengumumkan kemitraan resmi kami dengan CoreDAO untuk penyelenggaraan kami yang meluncurkan secara resmi penambangan gratis di Satoshi aplikasi. Terima kasih kepada komunitas kami yang luar biasa atas partisipasi aktif Anda. Nah, jadi kalian bisa ikutan ya, jangan sampai gak ikutan nih. Nah, ini itu saja dapat sampaikan dari mining-mining setiap harinya. 4-5 aplikasi ini perlu kalian garap secara gratis aja ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.